أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbul Izzat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan. Bulan yang mulia dan sangat diistimewakan. Ketika kita mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, bulan yang ketika pintu-pintu syurga terbuka, setiap doa dimakbulkan, apakah kita akan menyia-nyiakan bulan Ramadan? Tentu tidak. Lalu bagaimana caranya mengisi bulan Ramadan, mengisi bulan yang istimewa ini, mengisi bulan yang mulia ini dengan hal apa saja? Jika kita melihat Quran surah Al-Mulk ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk mengetahui di antara kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Ketika kita sudah mengetahui tujuan kita diciptakan ke bumi ini, yakni sebagai abdi dan khalifah, lalu Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya, lalu kita aplikasikan ke bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah dengan zikir, yakni mengingat. Mengingat-ingat Allah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, Fadzkuruni azkurukum, washkuruni wala takfurun. Fadzkuruni, maka ingatlah engkau kepadaku, kata Allah. Azkurukum, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kau kufur. Ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka perbanyaklah zikir, mengingat-ingat Allah. Dan yang kedua adalah bersyukur. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 dijelaskan, La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmatnya kepadamu. Wala in kafartum, dan barang siapa yang mengkufurinya, Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan yang ketiga, kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan seringnya berdoa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah engkau kepadaku. Astajib lakum, maka akan aku perkenankan bagimu. Lalu kemudian, kita bisa mengisi bulan Ramadan yang mulia ini dengan memperbanyak istighfar, mengingat-ingat dosa, mengingat-ingat setiap kesalahan kita sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang zalim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan yang terakhir adalah bersolawat. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadamu 10 kali lipat. Semoga dengan hal-hal demikian tersebut, yakni zikir, syukur, istighfar, doa, dan solawat, kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan berkualitas, dengan maksimal mungkin, dengan hal-hal kebaikan-kebaikan yang Allah cintai, agar mendapatkan maghfirahnya, agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
karena kita belum tentu dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.